Hai, kembali lagi bersama saya di channel Danesti. Kali ini saya akan melanjutkan sebuah game yang berjudul Ita. Oke. Kemarin kita sudah berkeliling di sini ya, melewati semuanya tempat ini. Lalu akhirnya kita menemukan sebuah petunjuk lagi, dan ini melewati jalan baru lagi. Oke, kita lanjutkan aja. Ini sepertinya taman langit. Siapakah ini? Oh, si Smith tinggal di sini. Map barunya tidak ada. Di mana kan nih? Oke. Kita keliling-keliling dulu. Siapa tahu ada. Oh. Ini membutuhkan sebuah kunci sepertinya. Ini kekuatan baru lagi kah? Kucingnya mempunyai kekuatan baru lagi. Oke. Siapakah dia? Apakah bisa temu? Kamu sepertinya sedikit pendiam, pahlawan kecilku. Apa yang kamu isukan? Aku berasumsi kamu mencoba untuk reaktif, untuk mematikan floodgate, benarkah? Aku berdiamlah. Korupsi spirit. Jadi, you break law. You have no clue. Kamu tidak akan menemukan petunjuk untuk tempat ini. Korupsi di taman ini seperti menyedot darah dan seorang anak kecil yang bodoh tidak berusaha menghentikan aliran itu. Tidak ada yang bisa. Ya kah? Di mana? Oke, sepertinya ini adalah sebuah bos. Oke, kita coba lawan dulu sebentar. Susah sekali. Lawan bosnya dua. Apakah bisa mengalahkannya? Oke lah. Coba skip dulu untuk bosnya di sini. Kita keliling dulu sebentar. Tidak ada apa-apa di sini. Siapakah ini? Oh, halo. Aku Oma. Siapakah namamu? Aku Ita. Aku sangat bahagia bertemu denganmu, Ita. Aku harap aku dapat membantumu untuk melewatinya. Tetapi spiritku terlalu lemah. Ayahku membawanya di bawah ini. Jika kamu merasakannya, tolong bunuh dia. Ambil kunci untuk Oke, kita mendapatkan kunci baru untuk mengalahkan ayahnya yang katanya di bawah tempat ini, di bawah chamber ini. Oh, di sini kah? Sebentar dulu. Bos yang kita hadapi mulai susah-susah ya. Jadi saya akan coba untuk berkeliling sekali lagi. Apakah ada tempat baru di sini?
Sepertinya tidak apa-apa, tidak ada apa-apa di sini. Apakah di sini? Tidak ada sesuatu. Mungkin belum ada sesuatu ya, bukan tidak ada. Tempat lain lagi. Oh, ini ada kekuatan baru lagi kan? Oke, kita mempunyai kekuatan baru lagi. Sepertinya hanya berputar-putar ya. Apakah di sini? Apakah ini? Halo lagi, aku dapat memberitahu, dapatkah kamu memberitahuku bagaimana kamu mengetahui namaku sekarang? Well, aku adalah satu-satunya The Last Original Inhabitant. Aku di sini sebelum ada kepulauan ini. Ketika semuanya beberapa abad yang lalu, sebelum kamu sampai di sini. Itu tidak menjawab pertanyaanku. Aku tanya bagaimana kamu tahu siapakah aku. Oh ya, aku adalah seseorang yang membawamu di sini, Ita. Apa? Kenapa? Bila kamu ingin berharap mengetahuinya, temukan aku setelah kamu masuk dalam forget the room with stone with ice. That's correct. Aku harap aku dapat, kamu dapat membawa aku ke rumah. Sepertinya aku dapat. Sepertinya. Tidak pengorbanan. Kamu akan bergerak maju. Apa yang harus kulakukan? Oke. Kita akan mencoba melawan bos yang ada di sini ya dulu. Oke. Semoga saya bisa melawannya. Semoga. Ini ayahnya ya. Oh, nyawa aku sisa satu ternyata. Oke, aku coba ulangi lagi. Sekali lagi aku ulangi. Semoga kali ini bisa ya. Kita akan mencoba lebih serius. Saya akan coba menghindar terlebih dahulu. Cari tempat kosong. Oke, saya akan coba menghindar dulu. Aku mau coba menghindar dulu.
Bagaimana aku menghindarinya? Terima kasih kekuatan. Yang apa bisa empat? Apakah bisa? Harusnya bisa, harusnya bisa. Ayo, akhirnya, yes, menang juga. Berarti aku bisa melewati tempat yang jembatan tadi ya. Sepertinya, semoga aja. Akhirnya aku bisa mengalahkan ayahnya yang tadi mengikat dia ya. Oke. Kita lanjutkan perjalanan ke bawah sini berarti harusnya ya. Ini bos susah juga. Dua bos saya belum bisa melawannya. Jadi kamu adalah jiwa yang kuat, tidak sepertiku. Sekarang ayahku menghilang. Kamu dapat mengembalikan jiwaku. Sebentar ya, wait. Batu itu ini slip. Bagaimana caranya? Oke. Bagaimana? Aku harus kembali ke tempat tadi. Coba. Coba. Aku masuk lagi. Katanya disuruh ke sini. Tidak ada sesuatu di sini. Kemana ya? Di sini kan? Sepertinya bukan. Terus kemana? Aku belum bisa melawan. Oke lah, kita skip dulu karena saya bingung mau kemana. Apakah di bawah ini ada apa? Kayak ada jalan lagi. Belum bisa. Itulah bos sepertinya. Aku akan coba melawannya di next episode aja. Sekarang kita mencari jalan-jalan dulu. Wow, laki-laki ini adalah sebuah bos. Bos yang sepertinya amat susah. Kita akhiri untuk episode kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.